Channel ini menyediakan multibahasa, di antaranya Indonesia, Inggris, Arab, Cina, Malaysia, dan Jepang. Nyalakan subtitlenya untuk mengetahui bahasa yang saya ucapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Ines Pratiwi. Kali ini saya akan membahas mengenai DIY Sofa Barbie. Jangan lupa ya untuk subscribe, klik like, dan juga aktifkan loncengnya. Yuk kita persiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Pertama yang kita persiapkan adalah box atau kotak kardus. Dan bentuknya yang kita persiapkan yaitu persegi panjang untuk dijadikan alas sofanya. Yang kedua kita persiapkan dakron. Yang ketiga kita persiapkan kain flanel. Gunanya untuk lapisan sofa tersebut. Yang keempat, kita persiapkan kardus bekas atau used cardboard untuk jadikan bahan buat pola. Yang kelima, kita siapkan kardus bekas juga untuk dijadikan sebagai sandaran sofanya. Keenam, plastik bening. Lalu ketujuh, ada kain brokat. Yang kedelapan, busa untuk alas duduk sofa Barbie. Yang kesembilan, kotak bekas dengan ukuran persegi panjang. Kesepuluh, spidol. Yang kesebelas, pulpen. Lanjut ke dua belas, ada selotip. Ketiga belas, stik lem tembak. Yang ke-14 ada lem tembak. Gunanya sebagai alat perkat. Di atasnya itu terbuat dari aluminium. Yang ke-15 double tape. Lanjut yang ke-16 ada benang berwarna pink dan biru muda beserta jarumnya. Yang ke-17, manik warna-warni. Yang ke-18, ada berlian sebagai untuk hiasan sofa Barbie. Yang ke-19, ada pentul atau pin. Yang ke-20, ada pita Jepang yang berglitter, warnanya silver dan juga merah. Yang ke-21 ada kain perca dengan warna baby doll biru. Ke-22 ada kardus bekas juga. Ke-23 terakhir bantal. Kita sulap ya. Oke, yang pertama kita persiapkan kain flanel, lalu kita ambil box, kotak, dan kita lukis kotak tersebut dengan spidol di atas kain flanel. Setelah itu kita persiapkan juga gunting dan penggaris. Kita gunting kain flanel membentuk kotak atau persegi empat. Kita persiapkan lem tembak. Lalu kita rekatkan lem tembak ke atas kain flanel dan kita tempel kardus tersebut. Bagian dari sisi atas, sisi samping, dan juga bagian di atas atau di pinggir kain flanel. Ya, selebihnya kita rekatkan kain flanel ke box tersebut dengan lem tembak tadi. Jangan lupa ya, bagian siku juga kita rekatkan kain flanel dengan lem tembak. Nah, udah jadi kan? Lalu di bagian pinggirnya kita rekatkan lagi dengan lem tembak, gunanya agar semua lapisan box itu penuhi dengan kain flanel. Jadi dilapisi dengan kain flanel fuchsia.
kita rekatkan di bagian atas, bagian pinggir, dan juga bagian sisi box tersebut. Kita rekatkan juga bagian pinggir dari kardus dengan kain flanel. Jadi deh, untuk alas dari sofa Barbie. Lanjut, masuk yang kedua, kita perlukan adalah busa Barbie. Kita lukis busa Barbie dengan bantuan spidol di atas kain flanel. Lalu kita gunakan penggaris untuk mengukur bujur sangkar dan kita gunting hingga membentuk bujur sangkar. Lalu kita rekatkan dengan lem tembak sehingga busa tersebut bisa menempel di kain flanel dan diselimuti oleh seluruh lapisan busa dengan kain flanel. Kita sudah lihat bahwa proses dari kain flanel ini sudah menutupi 100% busa yang digunakan sebagai alas duduk Barbie. Hasil hampir akhir, kita rekatkan kedua bahan tersebut, kardus dan busa, dijadikan satu menggunakan lem tembak. Jadi deh. Lanjut yang ketiga, kita persiapkan plastik transparan dan juga kardus bekas. Kita masukkan kardus bekas ke dalam plastik dan kita masukkan juga dakron ke dalam plastik tersebut. Ini kita perlukan gunanya sebagai bantalan dari sandaran Barbie. Lalu kita rekatkan plastik tersebut dan kita tutup dengan selotip. Oke, jadi deh. Lanjut, kita persiapkan kain flanel yang digunakan untuk melapisi seluruh sandaran bantalan sofa Barbie. Kita rekatkan dengan lem tembak di bagian bawah, bagian pinggir, juga bagian atas. Dengan lem tembak tadi, hingga seluruh lapisannya ditutupi dengan kain flanel. Sudah selesai? Oke, sekarang kita satukan ya. Antara sandaran Barbie, alas Barbie, dan sofa Barbie. Lalu kita rekatkan bagian belakangnya ya. Jadi deh, sekarang kita tambal bagian pinggir-pinggir yang masih terlihat berwarna kardus dengan lem tembak dan dilapisi kain flanel. Sudah selesai, kita persiapkan kain brokat dan kita gunting. Kita paskan di bagian sandaran Barbie, kita gunting dan kita lem kain brokat hingga menutupi sandaran bagian depan sandaran Barbie. Lalu kita lem bagian pinggirnya sehingga rekat semuanya. Lanjut, kita persiapkan manik-manik warna-warni, lalu kita tempelkan salah satu manik warna-warni di bagian sandar Barbie, juga berlian. Lanjut, kita persiapkan dua kardus persegi panjang bekas tadi dan kita gunting kain flanel fuchsia. Kita lapisi kardus bekas tadi dengan kain flanel dan kita rekatkan dengan lem tembak ya. Kita rekatkan lem tembak di bagian seluruh sisi siku-siku bagian kardus bekas hingga semuanya terlapisi dengan kain flanel tadi. Lalu sisanya bagian pinggir kita gunting dan kita bentuk kotak khusus untuk menempelkan di bagian ujung dari tangan tersebut dan kita rekatkan dengan bantuan gunting. Kita gunting lagi untuk dibuat yang satunya. Dan kita rekatkan dengan lem tembak, lalu kita tempel ke bagian kain flanel tadi. Kita satukan dengan sofa yang sudah dibuat tadi, bagian sandaran dan juga bagian sofanya. Lanjut, tangan yang kedua ya. Untuk tangan sofa yang kedua, kita masih tetap sama, yaitu kita lapisi tangan tersebut dengan lem tembak. Oke, kita gunting bagian pinggirnya juga, dan kita rekatkan dengan lem tembak lagi ya. Lalu kita tutup di bagian ujungnya hingga tidak lagi tersisa ada kardus bekas. Lalu kita rekatkan ke bagian sandaran. Kita persiapkan bantal mini dan kita persiapkan juga kain pita Jepang yang bergliter. Kita lapisi kain pita Jepang bergliter di bantal tersebut. Termasuk bantal yang kecil. Kita lapisi dengan kain gliter warna silver. Dan kita rekatkan dengan lem tembak tadi ya. Oke, hasil akhirnya sudah hampir selesai. Ya, selanjutnya yang kita persiapkan lagi-lagi yaitu manik-manik
dan kita tempelkan manik-manik tersebut di bagian bawah alas sofa Barbie, gunanya sebagai kaki-kaki sofa Barbie tersebut ya. Oke, kita persiapkan juga alas kardus, kita bentuk persegi 4 dengan bantuan penggaris dan kita gunting. Lalu kita persiapkan kain perca dan kita lukis atas kain perca dengan bantuan pola persegi 4 tadi. Kita gunting kain perca mengikuti pola tersebut hingga selesai. Lalu kita lipat dan kita persiapkan benang warna biru dan juga jarumnya. Kita masukkan benang ke dalam jarum, lalu kita ikat dan kita mulai menjahit kain perca tadi. Hingga bagian kedua pinggir yang berlubang tadi sudah kita tambal dengan bantuan jahit benang. Lalu setelah itu kita balikan agar bagian benangnya tidak terlihat. Kita persiapkan dakron, lalu kita ambil selisih sedikit saja dakron dan kita masukkan ke dalam kain perca tadi. Dan kita mulai menjahit sisi kain perca yang berlubang sehingga tidak ada lagi bagian di dalam yang terlihat keluar atau dakronnya yang terlihat keluar. Lalu kita gunting dan kita persiapkan pita Jepang tadi yang bergelitar, kita rekatkan dengan bantuan lem tembak ke bantal kecil Barbie tersebut. Ini gunanya agar terlihat lebih manis atau lebih cantik.